Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ibu. Ibu, mohon izin, Rijal mau melakukan aktualisasi untuk 1 bulan ke depan. Ini daftar kegiatannya, Bu. Jadi di kegiatan pertama, di minggu pertama nanti Rijal membuat aplikasi. Kemudian yang kedua, Rijal membuat kartu nomor antrian. Nanti di kartu nomor antrian ini akan dibuatkan jadwal untuk petugas penjaga screening, Bu. Kemudian dibuatkan leaflet. Keempat, dilakukan sosialisasi kepada pasien terkait aplikasi antrian terbaru. Kemudian yang kelima, melakukan monitoring untuk 1 bulan ke depan, terhitung dari bulan Agustus sampai bulan September. Disesuaikan aja nanti pelaksanaannya seperti apa ya. Terima kasih banyak, Ibu. Ya, sukses ya.